在还没有聚会之前，我们先做会前祷告。
请大家同时默祷 This is a silent prayer 什么什么doa dalam hati。Haleluya, Amen. 奉主耶稣圣名会前领食。Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. In the name of Jesus, we begin our hymn session. 首先唱诗146首。Sing hymn 146, 양이기둥146. verse 1.唱诗157首 Sing hymn 157 Nyanyi kidung 157Thank you.
在唱诗212首。Sing him 212, Kidung 212。第一节我说唱诗265首 Sing him 265 Nyanyi kidung 265第一节 verse 1在唱诗287首 Hymn 287 Nyanyi Kidung 287
解 was to唱诗288首 Sing next hymn 288杨一基东罗拉班拉班第一节 verse 1Last words.感谢主会前领时到这里，许可把他读完，写是激动上拜心里。Thank God our human session ends here. Hallelujah. Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi, selamat malam dan salam damai. Mari kita menyediakan hati yang murni untuk berkebaktian dan untuk menyembah Tuhan kita yang Esa, yang benar di syurga.
Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Sama-sama kita berdiri dan naikkan kidung pujian bilangan 263. Yesus sahabat yang baik. Syukur kepada Tuhan. Kidung ini merupakan kidung tentang doa. Dan kidung ini juga mengajar kita agar dalam doa kita, kita haruslah ada hikmat bagaimana kita harus berdoa dan bagaimana kita harus untuk meminta. Dan kidung ini tidak berhenti-henti memberitahu kita agar kita dengan hati yang tenang datanglah sampai ke hadirat Tuhan dan percaya dan sandarlah Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kita juga haruslah percaya dalam doa kita. Dan pada masa yang sama, kita memerlukan hikmat untuk berdoa. Jadi adakah doa kita itu mempunyai hikmat? Malam ini, kita akan mengkaji dari Alkitab tadi berdoa. Fong Tzu Yesu Shenmin Dao Gao. Hallelujah, 感谢, 赞美主, 耶稣, Hallelujah, Hallelujah.
感谢主耶稣，阿门。Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyaksikan firman Alkitab melalui dengan bersandar kepada Roh Kudus. Dan melalui bantuan Roh Kudus, mari kita teruskan pengkajian kita dalam buku Yakobus berkaitan dengan lima jenis hikmat. Mari kita rujuk kepada buku Yakobus pasal 1. Adakah saudara-saudari masih lagi ingat dua jenis hikmat yang dikatakan sebelum ini? Di mana sebaik saja kita membaca buku Yakobus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, kita dapat melihat hikmat yang pertama, iaitu hikmat di mana kita boleh mengenali diri sendiri. Kemudian dari ayat 2 hingga ayat 4, kita dapat melihat hikmat jenis yang kedua, iaitu hikmat dalam pengujian. Hari ini kita akan masuk kepada hikmat yang ketiga. Jadi apakah hikmat itu? Hikmat untuk meminta dalam doa kita. Mari kita baca ayat 5 hingga ayat 8. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membagi bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Sehingga ayat 8, di sini kita dapat melihat tentang hikmat untuk meminta dalam doa. Iman kepercayaan itu kita tidak dapat dipisahkan dengan doa. Tidak ada seorang umat Kristian yang boleh mengatakan bahwa iman kepercayaan itu sama sekali tidak perlu doa. Ini kerana walaupun bangsa kafir apabila mereka sampai ke kuil, apabila mereka cuba untuk menyembah Tuhan mereka, mereka juga perlu berdoa. Doa selain daripada mengucap syukur dan memberi puji-pujian, sebenarnya kebanyakan masa kita akan meluangkan, kita akan mengisi doa kita dengan permintaan. Cuba kamu lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa. Kita mendapati daripada permulaannya sehingga pada akhirnya adalah tentang puji-pujian Bapa di syurga.
dan juga memberi kemuliaan kepada Bapa di syurga, di mana pada permulaan doa Bapa dan juga pengakhiran doa Bapa itu dimulakan dengan puji-pujian dan juga kemuliaan kepada Tuhan. Tetapi dalam bahagian pertengahan, apakah yang terisi dalam pertengahan doa Bapa, di mana kebanyakan isi kandungan dalam doa Bapa itu adalah berkaitan dengan permintaan. Adakah saudara-saudari mendapati hal ini? Yang pertama, kita haruslah meminta kerajaan, kedatangan kerajaan syurga. Yang kedua, meminta agar ataupun memohon agar Tuhan, agar kehendak Tuhan dinyatakan. Yang ketiga adalah memohon agar Tuhan memberi kita roti hari ini. Yang keempat, memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ini karena kita penuh dengan dosa dan juga banyak kesalahan. Yang kelima, memohon agar Tuhan menjauhkan kita daripada pencobaan. Dan yang keenam, kita memohon agar Tuhan menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Coba saudara-saudara lihat bahwa dalam pertengahan doa Bapa itu semuanya adalah berkaitan dengan permintaan ataupun permohonan. Tetapi kadang-kadang kita mungkin terdengar ada teman-teman sekerja ataupun pekerja-pekerja suci yang mengajar kita agar janganlah kita banyak memohon ataupun meminta, asalkan kita banyak memberi pujian dan menyatakan haleluya sudah memadai. Sememangnya apabila kita mendengar kata-kata sedemikian tidak membawa apa-apa masalah. Tetapi apabila kita berdoa hanyalah mengucapkan haleluya dan memuji Tuhan dan tidak ada permintaan. Adakah sedemikian? Sedangkan Tuhan Yesus mengajar kita sememangnya betul pada permulaan dan pengakhirannya kita haruslah memuji Tuhan dan memberi kemuliaan Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tetapi bukankah pada pertengahan itu ada permintaan? Jadi kadang-kadang apabila saya mendengar kata-kata ataupun pengajaran sedemikian, hati saya berasa agak tidak sedap ataupun agak sedih, di mana saya tertanya-tanya apakah pengajaran sedemikian itu betul. Apabila kamu mengajar seseorang itu berdoa dan apabila hanya mengucapkan haleluya saja dan kemudian ada pemecah-pemecah sedemikian tertentu mendapat Roh Kudus. Tetapi apakah ini betul-betul jalannya? Tetapi adakah saudara-saudari tahu bahwa di belakang yaitu cara permohonan ini adalah karena kemurnian hati mereka, karena itu mereka menerima Roh Kudus. Mereka tidak banyak kesangsian, mereka tidak tertanya-tanya, melainkan penuh dengan ketaatan. Karena inilah apa yang diajarkan oleh pendeta, oleh diaken. Karena itu mereka berdoa sedemikian, karena hati mereka yang taat, karena mereka mendengarkan apa yang diajarkan, karena itu mereka menerima Roh Kudus. Dan karena itulah apabila mereka berdoa dari permulaan sehingga pada pengakhirannya mereka hanya menggunakan atau melafazkan haleluya, tidak ada permintaan, tidak ada permohonan. Apa yang saya ingin katakan ialah apakah doa sedemikian benar-benar doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, adakah ia bertepatan dengan kebenaran. Buku Yakobus mengajar kita, apabila kita berdoa, apabila kita memohon, kita haruslah tahu untuk meminta hikmat. Ini karena dalam kebanyakan masa apabila kita berdoa, kita tidak berdoa dengan menggunakan hikmat. Oleh itu ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah. Kebanyakan masa doa kita itu hanyalah semata-mata untuk memenuhi kepuasan diri sendiri dan nafsu diri sendiri. Dan doa sedemikian bukanlah doa yang mempunyai hikmat dan bukanlah doa yang merupakan hasil daripada hikmat diri kita. Melainkan doa sedemikian menjadi satu doa ataupun doa orang-orang yang bodoh. Dan contoh-contoh sedemikian banyak tercatat di dalam Alkitab, di mana pada kebanyakan masa apabila kita melihat seseorang, doa seseorang itu seolah-olah salih, tetapi yang sebenarnya orang yang berdoa itu dia sendiri pun tidak tahu apa yang didoakannya. Karena itulah dikatakan doa itu adalah doa yang bodoh. Mari kita rujuk kepada Injil Lukas pasal 9 ayat 33.
Injil Lukas pasal 9 ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada yang guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Ilya. Tetapi Petrus tidak tahu apa dia katakannya itu. Ini merupakan doa yang merupakan doa para rasul ataupun murid-murid pada ketika Tuhan Yesus berada di gunung berubah rupa dengan murid-muridnya. Dan sememangnya apabila kita berkata-kata kepada Tuhan Yesus, kita menggelarnya sebagai doa, bukankah sedemikian? Jadi apabila Petrus melihatkan keadaan yang begitu memuliakan itu, demikianlah Petrus berkata kepada Tuhan Yesus. Di mana demikianlah Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Coba saudara-saudari lihat, bukankah apa yang dikatakan Petrus itu seolah-olah sangat memuliakan. Ini kerana dia sama sekali tidak memohon untuk dirinya sendiri, tidak memohon kemuliaan diri sendiri. Dia juga tidak memohon apa-apa kemewahan di dunia ini, melainkan dia memohon untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan, kepada Elia, kepada Musa. Tetapi coba kamu lihat seterusnya apa yang dikatakan ataupun memberi bagaimana Alkitab mengomen Petrus. Di sini dikatakan bahwa Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Bukankah ini merupakan satu kebodohan? Dan contoh-contoh sedemikian sememangnya banyak dicatatkan dalam Alkitab. Sekarang mari kita beralih kepada doa yang membawa kebodohan dalam kehidupan seharian. Ada seorang pemeriksa yang sudah lama tidak datang ke gereja. Jadi saya sendiri berasa bimbang sama ada karena pendeta ataupun kata-kata pendeta dalam menyebabkannya tidak mau datang ke gereja. Dan sekiranya sedemikian karena diri saya ini, maka saya perlu pergi kepada pemecah ini dan saya harus meminta maaf sekiranya saya telah menyinggung perasaannya. Walaupun kebanyakan masa saya menyampaikan kebenaran, walaupun itu betul, tetapi mungkin kadang saya telah menyinggung perasaan seseorang pemercaya. Dan demikianlah saya ingin pergi ke rumahnya. Jadi apabila saya sampai ke rumahnya, saya segera meminta maaf kepada pemeriksa ini. Saya berkata kepada pemeriksa ini, pertama-tama saya meminta maaf dan saya bertanya, adakah saya telah menyinggung perasaan kamu? Jadi dan pemeriksa itu mengatakan, saya tidak. Pendeta tidak sama sekali tidak pernah menyinggung perasaan. Jadi saya teruskan dan bertanya kepadanya. Jadi mengapakah Anda tidak pergi ke gereja? Kalau saya tidak terus menyinggung, bukan saya yang menyinggung perasaan saudara. Jadi adakah saudara-saudari lain yang telah menyinggung perasaan kamu? Dan dia berkata, tidak ada pun sesiapa pun yang menyinggung perasaan. Jadi kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Adakah Tuhan Yesus telah menyinggung perasaan kamu? Jadi dia memberitahu bahwa sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang menyinggung perasaan saya. Cuma Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa saya. Jadi mengapakah Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan doa kamu? Apakah yang sebenarnya telah kamu minta daripada Tuhan Yesus? Dia kata, sebenarnya saya telah berdoa kepada Tuhan Yesus kerana saya tidak telah bergaduh dengan jiran saya dan saya berharap agar jiran itu boleh berpindah dari sini. Sudah lama saya berdoa dan begitu serius saya berdoa tetapi Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa saya. Saudara-saudari, coba kamu dengar, bukankah doa sedemikian itu membawa kebodohan? Hanya kerana hubungannya dengan jiran itu tidak baik, maka kamu mengharapkan agar jiran itu berpindah. Jadi sekiranya sedemikian, mengapakah diri kamu tidak berpindah dan mau kadang kamu menginginkan jiran pula berpindah. Dan dia menjawab kepada pendeta, adakah pendeta ingatkan berpindah itu senang saja? Kalaulah kamu mempunyai pemikiran sedemikian, bukankah juga sukar bagi jiran kamu untuk berpindah? Sekiranya kamu katakan bahwa kamu mau agar jiran kamu berpindah, karena mereka juga perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli rumah yang baru sekiranya mereka mau berpindah. Dan kembali kepada topik ini, persoalan mengapakah hubungan kamu tidak baik dengan jiran kamu? Jadi dia menjawab, kadang-kadang sampah sarapnya telah terbuang di depan rumah saya, kadang-kadang keretanya terletak di kawasan saya, maka kerana itu saya tidaklah puas hati, saya tidak bergembira. Jadi pendeta memberitahu dia,
Bukan sahaja. Kamu tidak harus menyuruhnya berpindah. Malah kamu haruslah membaiki hubungan tersebut. Malah kamu haruslah membuang sampah untuknya. Dan dengan demikian, barulah kamu boleh membaiki hubungan kamu dan juga meminta maaf daripadanya. Karena hanya apabila kamu melakukan sedemikian, barulah Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kamu. Karena apabila kamu melakukan sedemikian, barulah kamu menunjukkan bahwa kamu itu merupakan anak-anak Tuhan, merupakan anak Tuhan, dan merupakan anak baik gereja benar. Karena itu, apabila kita berdoa, kita tidak berdoa dengan hikmat. Hikmat itu adalah dirujuk kepada hikmat takut akan Tuhan. Kalaulah kita berdoa hanya berdasarkan perasaan sendiri, berdasarkan amarah sendiri, berdasarkan emosi diri sendiri saja, maka tidak mengherankan mengapa buku Yakobus dalam pasal 4 dia mengatakan. Mari kita rujuk kepada buku Yakobus pasal 4 ayat 3. Apa yang dikatakan di sini? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu bukanlah sedang berdoa, kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, kebanggaan diri sendiri saja dan kenikmatan diri sendiri sahaja. Jadi tidak mengherankan mengapa ada seorang yang memberitahu kepada saya, pendeta, kadang-kadang penyembahan kita itu haruslah menyembah seolah-olah kita menyembah berhala. Dan apabila dia mengatakan sedemikian, saya juga terperanjat. Cuba ambil perhatian. Penyembahan kita kadang-kadang kita seolah-olah menyembah dengan sikap kita, seolah kita menyembah Tuhan seolah-olah kita menyembah berhala. Jadi saya bertanya kepada, apakah maksud kamu bahwa kamu menggunakan hati menyembah berhala untuk menyembah Tuhan? Dia mengatakan bahwa orang-orang yang pergi ke kue-kue itu apabila mereka menyembah berhala-berhala mereka, mereka hanya ingin memohon atau meminta kemewahan, kemasyuran, kemuliaan diri sendiri. Sekiranya berhala ataupun Tuhan mereka itu memberkati mereka, maka mereka akan pergi ke sana untuk membakar colok dan senantiasa akan menyembah Tuhan mereka. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak mempedulikan Tuhan mereka. Dengan kata yang lain, hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, cuba untuk memuaskan kebaikan diri sendiri sahaja atau pemanfaat diri sendiri. Demikianlah dikatakan bahwa kita sebenarnya sedang menyembah Tuhan dengan sikap menyembah berhala. Dan seolah-olah kita benar-benar ada pemercayaan sedemikian di mana hanya memohon agar Tuhan Yesus memberi mereka kebaikan di dunia ini sahaja. Dan sekiranya sedemikian, sememangnya penyembahan kita itu telah pun beralih ataupun bertukar menjadi penyembahan kepada berhala. Dengan sikap menyembah berhala. Karena kamu hanya ingin mencapai atau memuaskan hawa nafsu sendiri dan manfaat diri sendiri. Malah manfaat yang dimohon itu atau yang diminta itu adalah kebaikan di dunia ini. Jadi ingin ditanya, apakah ini iman kepercayaan sejati? Apakah kamu benar-benar menyembah Tuhan? Dengan lebih jelas sebenarnya kamu hanya sedang mempergunakan Tuhan sahaja. Dan banyak 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 masa kita juga berdoa dalam doa kita cuba untuk bertukar syarat dengan Tuhan. Contohnya, kamu memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, sekiranya kamu membolehkan anak saya mendapat tempat pertama, maka saya akan membuat yang ini untuk kamu. Dan sekiranya anak kamu tidak mendapat tempat pertama dalam kelas tetapi mendapat tempat ke-10, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan memberi persembahan karena anak kamu tidak mendapat tempat pertama?
dalam permohonan kamu. Ataupun kamu berdoa kepada Tuhan Yesus dan kamu memohon agar Tuhan memberi memajukan perniagaan, dan sekiranya perniagaan saya mendapat kekayaan dan kemajuan, maka saya akan pergi gereja. Jadi saya ingin tanya, apakah sekiranya perniagaan kamu itu tidak memberi kemajuan, apakah kamu tidak akan pergi gereja? Apakah kalau Tuhan tidak menunaikan permintaan kamu, maka kamu tidak akan datang ke gereja, kamu tidak mau menyembah kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak mau menjawab permintaan ataupun doa saya, maka saya tidak pergi gereja. Dan inilah dikatakan doa di mana kamu bertukar syarat dengan Tuhan Yesus, semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu kamu, memuaskan manfaat diri sendiri sahaja. Siapalah diri kita ini? Kita telah mengangkat diri sendiri itu seolah-olah sangat besar. Bagaimana mungkin kita boleh bertukar syarat dengan Tuhan sedangkan kita tidak ada apa-apa pun yang boleh bertukar dengan Tuhan Yesus? Kamu mengatakan bahawa apabila anak mendapat tempat pertama, maka kamu akan memberi persembahan. Adakah kamu merasakan bahawa Tuhan sangat memerlukan duit kamu? Sebenarnya kamu sedang memalukan Tuhan Yesus ataupun menghina Tuhan Yesus. Apabila kamu mendapat kekayaan, barulah kamu akan datang kepada Tuhan Yesus. Kamu akan pergi ke gereja. Apakah kamu merasakan bahwa penyembahan kamu itu sangat diperlukan oleh Tuhan Yesus, sedangkan kamu sebenarnya telah menyakiti hati Tuhan? Kamu sedang menertawakan Tuhan Yesus. Dan inilah yang dikatakan oleh Yakobus bahwa dalam buku Yakobus bahwa ini merupakan doa yang salah, dan kamu hanya cuba untuk habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kerana itu dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa apabila di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi bilakah harus kita meminta hikmat? Di sini dengan khasnya mengatakan bahwa kita haruslah meminta hikmat terutama ketika dalam pencobaan. Coba kamu lihat dalam ayat 1 hingga ayat 4 di sini mengatakan bahwa sekiranya kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan, ayat 5 mengajarkan kita agar kita haruslah minta hikmat tersebut. Kita haruslah meminta dalam hikmat. Jadi bilakah harus kita minta? Kita minta hikmat, yaitu apabila kita jatuh ke dalam pelbagai pencobaan, pada ketika itulah kita lebih lagi harus berdoa dan memohon hikmat. Ini kerana hikmat membolehkan kita untuk membezakan yang baik dan yang jahat, yang betul dan yang salah, agar kita tahu bahawa apakah pencobaan itu merupakan kebodohan kita sendiri ataupun merupakan ujian daripada si jahat, ataupun itu merupakan kehendak indah Tuhan. Yang pertama, apakah pencobaan itu adalah kerana kebodohan diri? Yang kedua, apakah pencobaan itu merupakan ancaman daripada si jahat? Ataupun ketiga, adakah ia merupakan kehendak Tuhan? Kesemua ini kita tidak dapat pasti. Hanyalah hikmat boleh membantu kita untuk membezakan kesemua ini. Oleh itu, apabila kita menghadapi pencobaan, lebih lagi kita harus berdoa dan kita memohon hikmat dan dipenuhi roh dan memohon kepenuhan roh kudus, kerana roh hikmat itu membolehkan kita agar kita boleh membezakan dengan jelas sekali pencobaan yang kita hadapi itu. Kadang-kadang pencobaan itu bukanlah dari si jahat ataupun Tuhan Yesus. Kebanyakan masa pencobaan itu adalah hasil daripada kebodohan kita dan apabila kekurangan. Jadi bilakah kita harus berdoa meminta hikmat? Di sini mengatakan apabila kita kekurangan. Sekiranya kita ada kekurangan, maka kita haruslah minta. Kita haruslah tahu bahawa apabila kita berdoa, kita haruslah dengan jelas tahu apa yang kita kekurangan. Sekiranya kita ada kekurangan, dan apabila kamu benar-benar merasakan diri kamu itu kekurangan, jadi kamu harus tahu bagaimana kamu harus doa. Dalam doa, apa yang kita kekurangan itu? Apakah yang kita kekurangan? Yang pertama ialah iman kita. Apabila kita menyembah Tuhan, apa yang kita kekurangan? Kita kurang
hati takut akan Tuhan. Dalam pelayanan kita, apa yang kita kekurangan? Kita kekurangan kesabaran. Kita kekurangan kerendahan hati. Saya sangat bangga. Saya sangat congkak. Saya kekurangan dalam pemimpin rohani. Saya kekurangan dari segi, kekurangan sikap yang baik. Dan saya penuh dengan amarah. Apa yang kita kekurangan dalam pelayanan kita, dalam doa kita, dalam pelayanan kita. Di sini mengatakan bahwa kamu haruslah meminta. Rupa-rupanya kesemua kekurangan ini merupakan kekurangan hikmat. Ini kerana hikmat itu merupakan hikmat takut akan Tuhan. Kita kekurangan hikmat, kekurangan takut akan Tuhan. Jadi memandangkan kita sudah tahu kekurangan kita, coba ambil perhatian. Kamu haruslah tahu apa kekurangan kamu. Apabila kamu berdoa, kamu haruslah tahu apa kekurangan kamu. Apabila kamu menyembah kepada Tuhan, apabila kamu berkabaktian, kamu harus tahu dengan sejelas-jelasnya apa kekurangan kamu. Sekarang saya telah tahu apa kekurangan saya, maka sekarang saya haruslah tahu bagaimana saya harus berdoa. Di sini mengatakan bahwa kamu haruslah, di sini mengatakan bahwa kamu haruslah mendirikan pemahaman kamu terhadap Tuhan di syurga. Ini karena Tuhan kita, karena kita haruslah jelas apakah jenis Tuhan yang kita sembahkan itu. Jadi ingin ditanya, yang pertama-tama, kamu, apabila kamu berdoa, kamu haruslah ingat bahwa kamu haruslah mendirikan pemahaman terhadap Tuhan. Kamu haruslah memahami Tuhan, barulah kamu boleh mula meminta. Yang pertama, apakah rupa Tuhan kita? Di sini mengatakan bahwa rupa-rupanya Allah kita itu merupakan Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dengan murah hati maksudnya tidak ada syarat apapun dia akan berikan kepadamu dan tidak membangkit-bangkit. Adakah saudara-saudari percaya Tuhan yang kamu percaya itu, Tuhan yang kamu sembah itu merupakan Tuhan yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit dan tidak ada syarat apapun dia pasti akan memberi berkat kepada kamu. Adakah saudara-saudari percaya Tuhan kita bukanlah ketuhan yang kedekut, bukanlah Tuhan yang tidak sanggup memberi. Dia juga bukanlah Tuhan yang mungkin akan beri tetapi beri sedikit saja kepada kamu. Dia juga bukanlah Tuhan yang memberi kepada kamu berkatnya tetapi selepas itu dia berasa dia menyesal dan kemudian dia rasa sakit hati. Dia sama sekali bukan Tuhan sedemikian. Buku Yakobus memberitahu kita bahwa Tuhan kita merupakan Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Yang pertama, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kedekut. Dia tidak akan tidak memberi kepada. Tuhan kita juga tidak akan memberi kamu sedikit sahaja. Yang ketiga, dia juga tidak akan memberi kamu dan sesudah itu dia menyesal. Kamu haruslah pasti akan hal ini dalam doa kamu. Oleh itu, Paulus memberitahu kita, dia memberi nasihat kepada kita. Tuhan kita itu, apakah rupa Tuhan Yesus? Apakah Tuhan? Mari kita rujuk kepada buku Roma. Buku Roma pasal 8 ayat 23. Di mana Tuhan itu, bukankah Tuhan itu memberi kita dengan cuma-cuma? Adakah saudara-saudari boleh memahami akan hal ini? Sekiranya kamu tahu, sekiranya saudara-saudari memahami ayat Alkitab ini, kamu akan faham. Malah nyawanya sendiri pun dia sanggup serahkan kepada kita. Apalagi dia tidak sanggup diberikannya kepada kita. Nyawa itu lebih penting ataupun kekayaan itu lebih penting. Kata-kata ini telah memberi kita kesaksian ataupun bukti bahwa Tuhan itu merupakan Tuhan yang murah hati yang akan memberkati kita dengan berkelimpahan besar-besaran.
Dalam doa kita haruslah percaya akan hal ini dengan sepenuh hati dan kita haruslah memahami hal ini. Kamu hanya memohon agar mempunyai kekayaan. Apalah ini? Dalam pandangan Tuhan, apalah ini? Apakah Tuhan itu tidak dapat memberi kamu kekayaan kepada kamu? Apakah Tuhan itu terasa kedekut apabila dia memberi kamu kekayaan? Sedangkan dia sanggup menyerahkan nyawa kepada saudara-saudari. Jadi jangan lagi saudara-saudari sangsi bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengasihi kamu, bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan kamu. Sedangkan karena Tuhan Yesus sanggup memberikan nyawa kepada kamu, apatah yang diminta kamu? Yang kedua, apakah rupa Tuhan kita? Rupa Tuhan itu merupakan Tuhan yang tidak berat sebelah ataupun tidak membangkit-bangkit. Karena Tuhan bukan saja dia memberi kepada kita, tetapi dia memberi kepada semua orang. Dengan kata yang lain, Tuhan itu tidak berat sebelah ataupun pilih kasih. Jadi kita boleh melihat bahwa Bapa kita di syurga, dia mengaruniakan kepada kita, dia memberi kita hujan kepada yang orang jahat dan juga orang baik. Ini merupakan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi sinar matahari, memberi oksigen, memberi hujan, memberi cahaya matahari kepada orang jahat dan juga orang baik. Dalam hal ini, Tuhan sama sekali tidak berat sebelah. Asalkan manusia memerlukan keperluan itu untuk terus hidup, Tuhan tidak pernah melengah-lengahkan pemberiannya. Mereka dirujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Mari kita baca ayat 34 hingga 35. 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada dia. Di sini Petrus dengan nyaring dan bersaksi bagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membedakan orang. Yang ketiga, kita haruslah mengenal dengan pasti bahwa dalam doa kita, Tuhan kita itu, apakah rupa Tuhan kita? Mari kita kembali kepada buku Yakobus pasal 1 ayat 5. Di sini mengatakan bahwa Tuhan kita tidak akan membangkit-bangkit. Di mana Tuhan kita merupakan Tuhan yang tidak membangkit-bangkit. Dengan kata yang lain, tidak membangkit-bangkit ini maksudnya maksud bahwa Tuhan tidak memarahi seseorang. Di sini sebenarnya agak mengelirukan. Apakah sememangnya betul bahwa Tuhan itu tidak memarahi sesiapa? Sedangkan dari perjanjian lama sehingga perjanjian baru, Tuhan tidak pernah berhenti-henti memarahi orang umatnya seperti orang-orang Farisi dan juga mereka yang tidak berjalan di atas jalan yang benar. Jadi sekiranya kita mau menjelaskan kata-kata ini, kita memerlukan penjelasan daripada teks asal. Rupa-rupanya dalam teks asal, membangkit-bangkit, tidak membangkit-bangkit, sebenarnya membawa maksud bahwa Tuhan tidak memalukan sesiapa ataupun menghina kita. Karena apabila Tuhan memalukan kita ataupun menghina kita, menyebabkan menandakan bahwa kita telah dihina orang dan kemudian ditertawakan oleh orang lain. Sehinggakan kita mendapat kerugian, sehinggakan kita mendapat kebencian daripada orang lain.
Dengan kata yang lain, ini merupakan kata-kata yang bermotifkan kejahatan untuk menyakiti kita. Jadi dalam buku Yakobus ini, penata Yakobus memberitahu kita bahwa Tuhan tidak membangkit-bangkit. Dia akan menegur kita, tetapi dia tidak akan menghina kita. Itu adalah sesuatu yang pasti. Bukankah sedemikian? Apabila kamu tidak faham, Tuhan tidak pernah akan memarahi kita dan mengatakan bahwa kita itu si bodoh ataupun si pemalas dan sebagainya. Sekiranya kamu tidak faham, Tuhan akan menggunakan Roh Kudus, menggunakan kata-kata Alkitab untuk mengajar kita. Bukankah sedemikian? Sekiranya kamu itu bodoh, kamu tidaklah berpendidikan ataupun tidak berhikmat, Tuhan tidak akan menghina kamu sehingga kamu tidak dapat mengangkat kepala kamu untuk berdepan dengan manusia ataupun orang ramai. Melainkan Tuhan akan mengaruniakan kita hikmat, Roh hikmat untuk mengajar kita agar kita mendapat hikmat ataupun mempunyai hikmat. Ini Tuhan kita. Inilah Tuhan yang telah dijelaskan ataupun yang telah digambarkan dalam buku Yakobus kepada kita bahwa Tuhan itu merupakan Tuhan yang tidak membangkit-bangkit. Karena itu kita harus kembali kepada teks asal untuk memahami kata-kata ini. Dan terdapat satu lagi maksud tersirat tentang kata-kata tidak membangkit-bangkit. Dengan kata yang lain bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jenis cepat marah. Di mana karena kesalahan yang kecil dia akan menyimpannya dalam hatinya dan kemudian dia cuba mencari peluang dan untuk mendapat kesalahan kamu dan cuba untuk menyakiti kamu ataupun cuba untuk menghukum kamu. Manusia memang sedemikian, tetapi dalam buku Yakobus, penata Yakobus memberitahu kita bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan sedemikian. Tuhan itu tidak berdendam, hanya mengingat kesalahan-kesalahan kita sahaja. Pengarang Mazmur juga memberitahu kita, apabila kita ada kesalahan ataupun kesilapan, bagaimana layanan Tuhan kepada kita? Mari kita rujuk kepada Mazmur bilangan 103. Mari kita rujuk kepada ayat 14. Mazmur bilangan 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adakah saudara-saudari boleh memahami ayat Alkitab ini? Yaitu apabila kita lemah, apabila kita bersalah terhadap Tuhan, apabila kita telah berdosa, Tuhan sememangnya sangat marah. Tuhan mau menghukum kita, mau mengajar kita. Malah Tuhan tidak mau lagi mempedulikan kita, tidak mau melihat kita lagi. Tetapi dia senantiasa teringat. Anak, siapalah anak? Apakah anak ini? Anak saya ini hanyalah debu, hanyalah manusia hasil daripada debu sahaja. Saya tidak dapat meminta, tidak dapat meminta permintaan yang terlalu tinggi pada dirinya. Kerana dia bukanlah dibuat daripada besi, bukanlah dibuat daripada logam, melainkan dia dibuat daripada debu. Dengan mudah sahaja, dia akan menjadi dia mudah dihancurkan. Jadi ayat Alkitab ini memberitahu kita bahawa demikianlah Tuhan senantiasa ingat bahawa kita ini debu dan kerana itu dia tidak sampai hati untuk meminta ataupun memberi kita permintaan yang tinggi terhadap kita. Kerana itu pernah sekali apabila saya membuat lawatan, ada seorang ibu yang tidak berhenti-henti menegur anaknya di hadapan pendeta. Malah semakin dia marah, semakinlah dia rasa semakin nyaring dia marah, semakinlah dia bangkit amarahnya. Rupa-rupanya anak itu tidak memenuhi permintaan
ataupun kehendak ibunya yang mendapat 9 markah, 92 markah, dan bukanlah seperti yang diinginkan oleh ibunya 100 markah. Di mana hanya beza 8 markah sahaja, ibunya itu tidak berhenti-henti menegur dan memarahi anak. Pada ketika itu, Roh Kudus telah menggerakkan pendeta. Pada ketika itu, saya teringat Mazmur bilangan 103 ayat 14, saya tidak pernah pun ingat ayat Alkitab ini senantiasa. Saya tidak senantiasa menyimpan ayat Alkitab ini dalam hati saya. Tetapi pada ketika itu, dengan tiba-tiba Roh Kudus telah menggerakkan hati saya. Dan demikianlah saya telah melafazkan ayat Alkitab. Saya memberitahu kepada saudara itu, mengapakah kamu begitu kejam? Mengapakah kamu bersikap sedemikian terhadap anak-anak lelaki kamu? Sedangkan Tuhan kita pun tidak ada permintaan yang begitu tinggi terhadap kita. Bukanlah dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin agar kita mendapat 100 markah. Tuhan juga ingin agar kita mencapai kesempurnaan. Cuma dia ingat bahwa kita ini hanyalah debu sahaja. Kita hanyalah darah dan daging saja. Kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kesilapan. Kerana kita itu milik nafsu, kita milik darah dan daging. Kita bukanlah roh, kita bukanlah malaikat, bukanlah satu lembaga yang tidak perlu makan, tidak perlu minum air, tidak perlu pergi ke tandas. Melainkan kita merupakan manusia yang perlu makan, minum dan pergi ke tandas. Jadi mengapakah saya menyentuh hal ini? Ini kerana dalam buku Yakobus, demikianlah salah satu maksud yang tersirat akan kata-kata Tuhan tidak membangkit-bangkit, di mana Tuhan tidak akan senantiasa berdendam terhadap kita dan mengingat kesilapan-kesilapan kita untuk selama-lamanya. Demikianlah bagaimana kita harus berdoa dalam. Kita harus berdoa. Yang pertama, kita haruslah memahami, mengenali Tuhan kita dengan jelas. Di sini ada 4 pemahaman ataupun pengenalan terhadap Tuhan. Hanya 1-2 ayat Alkitab yang begitu pendek saja kita boleh tahu tentang 4 pengenalan terhadap Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah kita harus berdoa? Di sini memberitahu kita agar kita meminta dalam iman. Ayat 6 mengatakan, hendaklah yang memintanya dalam iman. Masalah bukanlah pada Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Melainkan persoalannya ialah adakah kita meminta dalam iman. Dalam teks asal memberitahu kita bahwa kamu haruslah meminta dalam iman. Kamu haruslah meminta dalam iman. Jadi persoalannya bukanlah pada Tuhan yang tidak mendengarkan doa kita. Melainkan persoalannya ialah adakah kita meminta dalam iman. Rupa-rupanya kita senantiasa berdoa tetapi kita senantiasa tidak percaya akan Tuhan. Apabila kita tidak percaya, kita tetapi pada masa yang sama kita cuba berdoa kepada Tuhan, demikianlah kita senantiasa berada dalam keadaan yang dalam kebuntuan. Yang ketiga, bagaimanakah harus kita berdoa? Di sini mengatakan sama sekali jangan bimbang. Bukan sahaja jangan bimbang, malah kita haruslah sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Jangan ingatkan bahwa kebimbangan yang sedikit itu tidak membawa masalah, sedangkan kebimbangan yang sedikit itu sebenarnya boleh membawa gelombang laut yang sebegitu besar. Kerana gelombang laut yang sedikit apabila diombang-ambingkan oleh angin, maka ia akan menjadi sangat besar dan akan bergolak dengan besar. Kerana satu gelombang akan menolak satu gelombang lagi, dan demikianlah gelombang demi gelombang akan sama bertolakan. Dan apabila sedemikian, maka seluruh iman kepercayaan itu akan menjadi goyah. Bukan sahaja sedikit gelombang sahaja, ditambah lagi dengan angin. Ingatlah
ada lagi angin yang akan memukul gelombang tersebut. Jadi, gelombang yang sedikit itu yang merupakan bimbang kebimbangan kita dalam doa kita, apabila ditambah lagi dengan angin, yaitu datangnya si jahat, karena si jahat tahu bahwa kamu tidak beriman, maka pada ketika itu si iblis itu akan cuba untuk mengombang-ambingkan iman kepercayaan kamu, sehingga kan kamu menjadi lebih bimbang lagi dalam doa kamu, sehingga kan kamu sama sekali tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dalam ayat Alkitab ini ada satu maksud yang sangat jelas, di mana ayat 7 mengatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini merupakan satu perkara yang sangat pasti, di mana apabila kamu berdoa dalam kebimbangan, maka kamu pasti tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 7 ini merupakan satu kesimpulan ataupun pengajaran yang sangat pasti. Dengan kata yang lain, hanyalah apabila kita berdoa dengan iman, barulah kita boleh terima. Hati yang bimbang pastinya tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini karena kebimbangan itu merupakan musuh terutama dalam iman kepercayaan kita. Karena kebimbangan merupakan faktor ataupun sebab utama kita tidak mendapat, doa kita tidak dapat dikabulkan. Jadi apakah kesimpulannya? Di sini mengatakan bahwa sebab orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata yang lain, apapun tidak akan diterima. Ini menandakan bahwa doa itu adalah kosong sahaja. Coba beri perhatian di sini. Orang yang demikian, janganlah mengira, janganlah ingatkan bahwa saudara-saudari boleh doa dalam kebimbangan. Tidak perlu iman kepercayaan. Janganlah ingat bahwa doa sedemikian diperbolehkan. Doa sedemikian tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dengan maksud yang lain bahwa kamu haruslah awal-awal padamkanlah niat saudara-saudari untuk berdoa, sekiranya saudara-saudari berdoa dalam kebimbangan, dan ingatkan bahwa saudara-saudari boleh menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah mengira bahwa saudara-saudari boleh menerima sesuatu dari Tuhan dalam doa yang membawa kebimbangan. Akhir sekali, saya ingin menggunakan satu cerita untuk memberi penjelasan tentang seseorang yang mendua hati, di mana doa sedemikian merupakan doa yang mendua hati. Cerita ini bermula dengan kisah bahwa ada seekor kambing di mana ia selalu berjalan ke sana dan ke sini, mundar-mandir. Dan mengapakah kambing ini melakukan sedemikian? Rupa-rupanya kambing ini berharap agar dia boleh masuk ke atas satu kapal untuk memakan sayur yang ada di atasnya. Dan pada waktu pagi akan adanya sinaran matahari yang menyinari badannya. Dan nampak seolah-olah tubuhnya itu sangat besar. Dan karena itu dia berkata kepada dirinya sendiri, saya begitu tinggi, pastinya saya boleh memakan yaitu buah yang ada di atas pokok. Dan karena itu saya tidak perlulah memakan yaitu sayur-sayur ataupun rumput yang ada di tanah. Tetapi apabila dia sampai kepada pohon yang berbuah itu, dia sudah sampai pada tengah hari, dan pada ketika itu sinaran matahari telah pun menyinari tubuhnya dan bayangannya telah pun menjadi pendek dan menjadi kecil. Jadi apabila dia melihat bayangannya, dia berkata kepada dirinya sendiri, kalaulah diri saya itu begitu kecil itu, bagaimana mungkin saya boleh mencapai buah pada pokok itu.
Dan kerana itu, dia kembali kepada tanah yang mempunyai rumput ataupun sayur-sayuran yang ada di kawasan itu. Dan pada ketika itu, sudahlah sampai waktu petang. Dan ketika itu, sinaran matahari pada tubuhnya pula sekali lagi telah menyebabkan bayangannya itu menjadi panjang. Dan pada ketika itu, si kambing itu memarahi dirinya sendiri. Mengapakah aku begitu bodoh? Aku begitu besar? Aku begitu panjang? Mengapalah aku kembali kepada rumput di sini? Memakan rumput di sini? Ini merupakan cerita dongeng kanak-kanak. Tetapi ini merupakan satu cerita yang telah pun memberi penjelasan tentang ayat Alkitab tercatat di sini dalam buku Yakobus, orang yang mendua hati. Sekejap ini, sekejap itu. Sekejap ini, sekejap itu. Pada akhirnya, apakah kesudahannya? Kesudahannya ialah dalam hal yang dilakukannya itu, dalam jalan yang ditempuhnya itu, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada satu kata putus. Hanya bolehlah sampai, hanyalah seketika dia pergi ke sini dan seketika lagi dia pergi ke sana. Apapun tidak dapat dilakukannya, apapun tidak dapat diperolehinya. Bukankah ini telah menggenapkan apa yang dikatakan dalam buku Yakobus? Inilah hikmat yang jenis ketiga yang dicatatkan dalam buku Yakobus, iaitu hikmat untuk meminta. Nyanyi Kidung, bilangan 264.恳求救主格外垂怜，
请坐。Take a seat. Sekarang dalam doa kita, haruslah kita dengan khasnya kita berdoa untuk saudara-saudari yang telah pun dipastikan bahwa mereka mendapat penyakit COVID-19. Pandemik pada tahun ini boleh dikatakan menjadi lebih serius daripada berbanding dengan pandemik pada tahun lalu. Ini kerana semua ini tidak membawa apa-apa simptom apabila mereka telah dijangkiti penyakit tersebut. Sehinggalah keadaan telah pun menjadi parah. Malah ada segelintir mereka telah meninggal dunia sebelum mereka sampai ke hospital. Terlalu keadaan berlaku dengan terlalu mendadak dan terlalu cepat sehingga kita sama sekali tidak mempunyai masa untuk menyelamatkan sesiapa mangsa tersebut. Dan pada kali ini kita juga mempunyai beberapa orang saudara-saudari yang telah pun didapati bahwa mereka telah dijangkiti penyakit COVID-19 dan gereja Gombak, di mana gereja Gombak ada dua orang pemerjaya dan juga dua orang di Subang Jaya. Ada segelintir juga mereka yang telah pun dijangkiti penyakit tersebut bersama-sama dengan mereka yang hidup bersama-sama dengan mereka serumah, dan ada di dalam kalangan mereka ada juga anak-anak kecil. Dan rumah mereka juga kecil. Semua ini merupakan hal yang harus kita tempuhi dan hadapi dalam saat-saat pandemik yang juga merupakan penguncian bagi kita. Dan semua ini tidak dapat kita hindari. Tetapi janganlah kita takut. Kerana kita telah pun sampaikan banyak firman dan juga khotbah mengenai penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita merupakan orang-orang yang disertai Tuhan, jadi janganlah kita bimbang. Memang hal itu akan kita hadapi, tetapi janganlah kita bimbang kerana kita ada Tuhan. Malah Tuhan menyertai kita. Kita haruslah menyatakan iman kita yang sedemikian terhadap Tuhan dalam doa kita, dalam hidup kita, dalam menghadapi pandemik ini. Ini merupakan pengujian kita, merupakan latihan, dan kita juga boleh menganggapnya sebagai satu ajaran tentang akan sikap kita dalam iman kepercayaan kita, dalam penyembahan kita terhadap Tuhan. Jadi banyaklah kita renungkan hal sedemikian dan kehidupan kita, masa depan kita dan Tuhan. Janganlah kita sama sekali sombong. Janganlah kita ingatkan bahwa kita itu tidak ada apa-apa masalah. Kita haruslah berubah. Kita haruslah kembali ke hadirat Tuhan. Kita haruslah kembali ke dalam kebenaran. Dengan senyata-nyatanya kita takut akan Tuhan dan kita menyembah kepada Tuhan dan kita melayani Tuhan. Janganlah kita takut, dan apabila Tuhan memanggil kita ke sampingnya, kita haruslah kembali kepada Tuhan Yesus dengan gembira, dengan sukacita, dengan kemuliaan. Kerana kita akan bersama-sama dengan saudara-saudari yang telah mendapat kejayaan, yang telah mencapai kemenangan, dan juga bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang telah pun mendapat kemuliaan. Bukankah itu sesuatu yang menyukacitakan, merupakan suatu yang membanggakan, kerana kita akan masuk ke Taman Firdaus yang mempunyai kesukacian. Sememangnya kita akan rasa sedih. Siapalah yang tidak rasa sedih apabila kita ditinggalkan oleh orang-orang kesayangan kita. Tetapi kita kembali kepada kebenaran, kita kembali kepada kehendak Tuhan yang suci, maka kita tidak akan takut. Apatah lagi apabila kita belum lagi bersiap sedia, Tuhan tidak akan memanggil kita. Apakah Tuhan benar-benar akan memanggil kita kembali kepada sisinya apabila kita belum lagi boleh diselamatkan? Bukankah Tuhan sepatutnya sudah mempertimbangkan apakah itu merupakan masa bagi Tuhan membawa kamu? Kalau Tuhan memanggil kamu kepadanya dan
pada masa itu kamu tidak dapat diselamatkan, apakah kamu rasa bahwa Tuhan sampai hati untuk melakukan sedemikian? Apabila Tuhan memanggil kita, pastinya kerana dia sudah ada kepastian bahawa kamu boleh diselamatkan. Walaupun mungkin kamu ada kesilapan, mungkin kamu ada kesalahan-kesalahan, tetapi pada ketika itu kamu telah pun lulus dan kerana itu dia mempunyai kepastian untuk membawa kamu pulang ke syurga. Ini kerana demikianlah itu merupakan ajaran dalam Alkitab. Nyawa kita itu merupakan suatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Jadi bagaimana mungkin kita boleh mendapat kemuliaan sekiranya Tuhan memanggil atau membawa kita, kita memanggil kita tetapi kita tidak dapat dibawanya pulang ke syurga. Maksud pendeta ialah janganlah kita takut kerana kita tidak perlu takut, melainkan diri kamu itu mau mencari maut. Kamu tidak mau mempedulikan Tuhan, kamu mau tidak berhenti-henti bersalah terhadap Tuhan, maka kita tidak ada kata yang lain lagi. Dan pada akhirnya, apakah kamu takut sehingga mati pun, kamu tidak dapat melakukan apa-apa kerana hati kamu itu terlalu jahat. Kamu tidak berhenti-henti mau melakukan jahat. Kalau kesedemikian, kita tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Tetapi hari ini, apakah kita itu merupakan orang-orang jahat? Apakah kita sedang melakukan dosa kejahatan? Jadi janganlah kita takut. Berapa kali harus kita ulangi? Janganlah kita takut. Haruslah ada iman. Dan ada kepercayaan terhadap kebenaran yang kita dengar. Kita tahu bahwa Tuhan menyayang kita, memberkati kita. Tuhan mau kita masuk ke syurga. Inilah ajaran yang kita senantiasa perolehi daripada Alkitab, daripada kebenaran. 10 hari lagi merupakan kebaktian kebangunan rohani bagi gabungan 3 gereja. Kita memohon agar Tuhan memberkati dan memimpin kita. Sama-sama kita dalam sehati, sejiwa kita berlutut berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚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 ，
感谢主耶稣，阿门。Syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan juga berkat-Nya dalam kebaktian malam ini. Kebaktian kita sampai di sini. Sama-sama kita berdiri dan bersalam. Haleluya. Salam damai dan jumpa lagi.